Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelnya Ari Wahyudi KJL. Oke guys, hari ini gue mau berbagi tutorial buat teman-teman semua, yaitu tutorial cara mengganti ikon aplikasi dengan foto sendiri ya guys. Oke, di sini saya contohkan foto kartun ini guys ya. Bagaimana cara untuk menggantinya guys dengan foto kita sendiri ya guys ya. Caranya itu cukup mudah dan gampang ya guys. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa untuk bantu subscribe-nya terlebih dahulu ya guys, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Oke, langsung saja kita mulai ke dalam tutorialnya. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi ini guys, icon changer icon. Oke, langsung kita buka guys ya. Oke, di sini kita sudah memasuki aplikasinya guys ya. Di sini saya mau mengganti Instagram. Oke. Oke, di sini kita bisa klik foto ini guys, lalu kita pilih galeri. Oke, di sini kita tinggal pilih foto yang ingin kita gunakan guys ya. Jadi saya mau menggunakan foto mana ya. Oke, di sini hanya sebagai contohnya guys. Oke, saya mau menggunakan foto yang ini aja guys ya. Oke, di sini kita tinggal pilih ada kotak, bulat, bersih panjang, bulat, gini. Oke, di sini saya mau menggunakan yang ini guys ya. Kita done, selesai, dan kita oke. Dan di sini sedang menyimpan ya guys ya. Oke, di sini tambahkan otomatis. Oke, change snap icon. Oke, di sini sudah selesai, kita survei langsung guys. Oke, Instagram ini jadi berubah menjadi foto guys ya. Oke guys, di sini sudah berubah menjadi foto, kita kumpulkan di sini. Oke, jadi ini mantap kali ya guys ya. Ini keren sekali sih. Oke, kita tinggal pilih foto yang mau kita tempelkan di sini guys ya. Oke, dan di sini kita bisa buka gini guys. Nah, kita buka gini lalu kita diarahkan ke Instagram. Oke, cukup mudah ya guys, dengan benar-benar simple untuk mengganti icon aplikasi dengan foto sendiri. Oke guys, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak. Salam tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.